Ujian berat untuk The Gunners. Habis kesabaran, Chelsea bakal depak Mudrik. Benarkah ucapan Ronaldo mengenai Ten Hag? Emi Martinez pukul kameramen. Berikut berita lengkap Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Ujian berat The Gunners tanpa Rice dan Odegaard. Melakoni laga derby dalam kondisi DL saja sudah tak mudah, apalagi kehilangan dua pemain penting. Arsenal merasakannya jelang lawan Tottenham Hotspur. The Gunners dipastikan tanpa Declan Rice karena hukuman kartu merah dan Martin Odegaard yang cedera saat membela negaranya di jeda internasional. Jujur, cedera Odegaard jadi kabar baik buat Tottenham. Absennya Odegaard juga dibicarakan oleh mantan pemain Spurs, Van der Vaart. Tentu, cedera pemain adalah kabar buruk. Namun, melihatnya dari perspektif lawan, absennya Odegaard jelas menguntungkan Tottenham. Duh, Enzo Fernandez dihukum larangan mengemudi 6 bulan. Enzo Fernandez kena hukuman dari luar lapangan. Gelandang Chelsea itu dilarang mengemudi dan didenda puluhan juta karena melanggar lalu lintas. Kasus ini bermula tahun lalu saat Enzo Fernandez diduga mengemudikan Porsche Shiny miliknya dan menerobos lampu merah di kawasan Carmarthenshire, Wales. Habis kesabaran, Chelsea bakal depak Mudrik. Menurut laporan Give Me Sport, Chelsea akan membuka diri terhadap transfer yang dapat membuat Mudrik meninggalkan klub pada bulan Januari. Sumber di Chelsea mengatakan bahwa ada anggapan di seluruh klub kalau perekrutan Mudrik adalah sebuah kegagalan dan bahwa mereka harus mencari solusi atas masalah tersebut musim ini dengan merekrut Pedro Neto dan Jadon Sancho. Arne Slot membuka penuh potensi Gravenberch. Gravenberch bersinar di awal musim ini seiring dimulainya era Arne Slot di Liverpool. Manajer asal Belanda itu menemukan formula untuk mengoptimalkan Gravenberch dalam peran nomor 6. Slot merasa Gravenberch hanya perlu diberikan dukungan yang cukup di sekelilingnya. Itu akan memberikan Gravenberch ketenangan dan kenyamanan dalam mengatur permainan Liverpool. MU PD tak akan dihukum Premier League. Manchester United mencatat kerugian lebih dari 12 triliun rupiah pada musim 2023-2024. Namun, Setan Merah optimis tak akan terkena hukuman dari Premier League. Manajemen Setan Merah bisa melakukan apa yang disebut dengan adspec, yakni menghapus pemasukan yang dinilai tak berhubungan dengan satu entitas klub. Benarkah ucapan Ronaldo mengenai Ten Hag? Ronaldo berbicara di podcast bersama Rio Ferdinand. Saat itu dia ditanyai pendapatnya soal Ten Hag. Dan jawaban Ronaldo cukup tegas, bahwa Ten Hag terlalu pesimistis untuk MU. Pendapat Ronaldo di atas sepertinya ingin menunjukkan bahwa Ten Hag adalah pelatih yang terlalu pesimistis untuk MU. Ten Hag terlalu negatif dalam komentar-komentarnya. Emi Martinez pukul kameramen. Ada cerita usai kekalahan Argentina dari Kolombia kemarin. Kiper Emiliano Martinez memukul kameramen. Johnny Jacon, kameramen TV Kolombia, mengaku ditampar Martinez usai laga. Itu terjadi usai pertandingan Persis. Kostic tinggalkan Juventus demi dilatih Mourinho. Philip Kostic hijrah ke Fenerbahce jelang penutupan bursa transfer Liga Turki. Keberadaan Jose Mourinho membuat winger asal Serbia itu rela meninggalkan Juventus. Mbappe tolak mediasi soal gaji dengan PSG.
Kylian Mbappe menolak melakukan mediasi dengan Paris Saint-Germain yang belum membayar lunas gajinya. Ia pun siap membawanya ke pengadilan tenaga kerja lokal. Jika kedua pihak akan bertarung di pengadilan, besar kemungkinan hukum tenaga kerja Prancis akan berpihak pada Mbappe. Di negara itu, menahan gaji adalah pelanggaran hukum. Dortmund beri update terkait cedera yang dialami Gio Reyna. Pelatih kepala Borussia Dortmund, Nuri Sahin, memberikan update terkait cedera Gio Reyna, di mana sang gelandang akan menepi selama beberapa pekan. Reyna mengalami cedera pekan lalu saat ia terpaksa batal membela tim nasional Amerika Serikat setelah didiagnosa mengalami cedera pada pangkal paha kirinya. Sahin juga memberi dukungannya untuk sang gelandang serang untuk melanjutkan perkembangannya ketika ia kembali beraksi setelah pulih. Soal Osimhen, Mourinho, ada satu hal yang membuat saya kesal padanya. Jose Mourinho menyebut tentang masalah yang ia rasakan pada seorang Victor Osimhen usai pemain asal Nigeria itu secara resmi menjadi bagian dari Galatasaray. Saya tidak pernah memiliki masalah dengannya secara pribadi, tetapi ada satu hal tentangnya yang membuat saya kesal ketika dia berada di tim lawan. Anda tidak bisa terus bermain seperti yang Anda lakukan. Dia cenderung terlalu mudah terjatuh dan disitulah masalah saya, ujarnya. Target sederhana Como 1907 di Serie A musim ini. Como musim lalu finish di peringkat kedua Serie B. Mereka akhirnya mendapatkan tiket promosi ke Serie A musim 2024-2025. Sergio Roberto mengungkapkan bahwa target Como 1907 pada musim ini adalah untuk bertahan di Serie A dan ia optimis hal itu bisa terpenuhi. Pada musim 2002-2003 silam, Como cuma sekedar numpang lewat saja. Mereka cuma bisa finish di peringkat ke-17 klasemen akhir Serie A. Como berharap mereka tak mengalami nasib yang sama seperti 21 tahun yang lalu. Robin Gosens, saya pindah ke Fiorentina dalam kondisi kaget. Robin Gosens bergabung dengan Fiorentina di hari akhir bursa transfer musim panas. Sang pemain mengaku jika ia pindah ke Artemio Franchi dalam kondisi kaget. Semuanya berjalan sangat cepat. Sebelum menandatangani kontrak dengan Fiorentina, saya seharusnya berada di stadion. Saya dalam keadaan kaget. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya terjadi begitu cepat, kata Gosens. Noni Madueke bangga usai debut bersama timnas Inggris. Noni Madueke mengungkapkan kebanggaannya setelah melakukan debutnya untuk timnas Inggris. Pemain Chelsea ini membantu The Three Lions mengalahkan Finlandia 2-0. Madueke masuk dari bangku cadangan di babak kedua dan segera memberikan assist untuk Harry Kane. Ini adalah pengalaman pertama Madueke di level internasional senior setelah menjalani 40 caps di berbagai level usia untuk Inggris, di mana ia mencetak 13 gol. Jumlah penonton tertinggi, Manchester United ungguli klub Eropa lain. Klub raksasa Premier League Inggris, Manchester United mencatatkan prestasi menarik di luar lapangan pada musim 2023-2024. Menurut laporan terbaru UEFA, klub berjuluk The Red Devils ini memiliki jumlah penonton agregat tertinggi di Liga Sepak Bola Domestik di antara semua klub pria Eropa. Total kehadiran penonton Manchester United di Old Trafford dalam pertandingan Liga mencapai 1.397.148, lebih banyak dibandingkan klub-klub lain di seluruh Eropa. Jorginho tertarik jadi pelatih setelah pensiun nanti. Gelandang Arsenal dan timnas Italia Jorginho mengungkapkan bahwa dirinya kini mempertimbangkan untuk beralih menjadi pelatih setelah pensiun dari dunia sepak bola. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia tidak pernah membayangkan akan jadi seorang pelatih. Segalanya berubah saat Jorginho bergabung dengan Arsenal, di mana klub tersebut mendorongnya untuk mengikuti kursus kepelatihan.
Gareth Southgate tak mau terburu-buru ambil pekerjaan baru. Gareth Southgate tengah menghadapi titik penting dalam karirnya sebagai seorang pelatih. Setelah bertahun-tahun memimpin The Three Lions, Southgate menyatakan dirinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan di masa depan, baik di dalam sepak bola maupun di luar lapangan hijau. Southgate mengungkapkan bahwa saat ini ia ingin mengambil waktu sejenak untuk menyegarkan diri dan mengisi kembali energinya sebelum membuat keputusan apapun. Rekrutan gagal Barcelona akui tak nikmati waktu di Catalan. Penyerang Barcelona, Vitor Roque, buka suara soal waktunya di Catalan. Ia mengklaim kurang menikmati waktunya di klub. Sang pemain kemudian dipinjamkan ke Real Betis guna memaksimalkan potensinya. Ketika di Barcelona, Roque memang jarang mendapatkan kesempatan bermain dan ia pun kini dalam kepercayaan diri tinggi untuk mentas bersama Real Betis pasca jeda internasional selesai. Tak jadi pindah, Andre Lunin putuskan perpanjang kontrak dengan Real Madrid. Kiper Real Madrid Andre Lunin baru-baru ini mengindikasikan akan tetap berada di Santiago Bernabeu. Sang pemain dikabarkan telah menyepakati kontrak jangka panjang dengan klub asal Spanyol tersebut. Lunin sempat menunda negosiasi perpanjangan kontrak selama musim panas di tengah kekhawatiran akan perannya dalam jangka panjang di skuad. Namun tampaknya ia telah diyakinkan untuk tetap bertahan dan terus berjuang bersama Courtois. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!